Oke guys, jadi pertama kita basahi rambut sampai merata, sampai basah semua rambutnya dari akar-akarnya sampai ujung rambut gimbalnya. Setelah itu kita masukkan sampo tanpa kondisioner ke dalam air bersih yang sudah kita siapkan ke dalam ember. Kita campurkan obat anti kutu biar gak kutuan guys, ya kan? Meskipun gimbal kita harus tetap jaga kebersihan. Kita siap merendam rambut gimbal kita. Rendam sampai bersih, sampai berasa panas karena bereaksi dari obatnya. Kita bilas kembali. Baru kita pakai sampo lagi. Kita pakai sampo seperti layaknya keramas setiap hari. Setelah pakai sampo, kita bilas sampai bersih ke dalam shower. Setelah itu kita rendam ke dalam air bersih kembali untuk memastikan bahwa tidak ada bau obat. Kita keringkan rambut kita dalam sinar matahari. Jangan lupa berdoa biar perasaan kita rileks, mengucap syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan.